أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Yang Berbahagia Tuan Imam Tuan Bilal, seluruh AJK, Datuk-Datuk, Retin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Muslimin Muslimat, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama meneruskan pengajian kuliah tazkirah di bulan yang mulia ini. Allah berkati pertemuan kita dah pun menuju ke penghujung akhir Ramadan. Malam ni malam yang ke-21, malam-malam ganjil yang Allah janjikan hadiah besar bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, beribadat dengan sungguh-sungguh, dengan tenaga, kekuatan, dengan ilmu, melakukan ibadat dengan sempurna. Allah anugerahkan hadiah besar yang nama dia Lailatul Qadar, insya-Allah. Tengok muka-muka ni, muka semua dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jadi yang tahun lepas lah dapat lah. Kalau tak dapat, tak nampak muka. Nampak muka ni antara tanda-tanda lah. Bukan tanda-tanda Lailatul Qadar tu. Tengok sebulan puluh nampak muka kat masjid, kat surau. Kenapa pula lepas Ramadan tak nampak muka kau? Aku dah dapat Lailatul Qadar. Itu bukan dapat Lailatul Qadar. Mana dapat Lailatul Qadar tu? Nampak muka dia rajin, dia ke masjid, ke surau, meningkatkan ilmu dan amalan, insyaAllah. Tapi yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang kita baca tadi, di hujung-hujung Ramadan, apa yang perlu kita laksanakan ialah ya, doa, mohon, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wa ma kana qauluhum. Sebab apa? Orang-orang terdahulu daripada Nabi dan Rasul, para sahabat, inilah ungkapan-ungkapan yang lahir daripada sanubari keimanan akidah yang mantap. Illa, kecuali apa yang mahu mereka mohon, Rabbana ufir lana zunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Maka itu sangat penting mohon kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita di bulan Ramadan ini. Sebab bila Allah ampunkan dosa kita di bulan Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Makna dia, Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu dan Allah akan ampunkan dosa kita yang akan datang. Makna dia, Allah ampunkan dosa kita yang akan datang, kita tidak lagi melakukan dosa, kemungkaran, maksiat, kesalahan, noda dan sebagainya. Bukan bermakna tak apa kita buat dosa, Allah ampun, Allah ampun dosa yang sebelum dan selepas ni. Bukan begitu maknanya. Maknanya tanda Allah ampunkan dosa kita, mana kita menjauhkan segala benda-benda yang haram, benda-benda yang mungkar, maksiat, kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Maka mohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Kemungkinan apa yang kami lakukan ini berlebih-lebihan. Kita kadang-kadang perasan, kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang buat tak tahu. Kita balun dia, jadi puas hati. Maka
apa yang kita lakukan ni berlebih-lebihan. Bukan sekadar berlebih-lebihan itu dalam kehidupan, termasuk juga dalam makan minum, termasuk juga dalam berkeluarga, termasuk juga dalam berkawan, bersahabat, termasuk juga dalam kita berpahaman. Mungkin terkeluar di batasan yang ditentukan oleh Allah, melampaui batas. Kau ampun aku ya Allah. Mohon Allah ampunkan dosa kita. Dan yang paling penting dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita harapkan, yang berlaku dan kita lakukan akan kekal. Wasabit aqdamana. Mohon kepada Allah supaya Allah tetapkan pendirian kita kekal di sini. Dan juga kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Itulah yang perlu kita mohon kepada Allah, dapat kekal di sini dan kita istiqamah tetap pendirian sehingga akhir hayat. Wasabit aqdamana. Dan mengapa Allah tutup ayat itu, wa ansurna 'alal qawmil kafirin? Apabila kita memahami agama ni dan kita menguasai ilmu Allah ni, kita ada ilmu lah. Kita dapat memahami yang halal, yang haram, boleh tak boleh, kebenaran, kebatilan, yang baik, yang buruk, yang akhirnya kita tak dapat pula membezakan antara kawan dengan musuh. Kawan kita jadikan musuh, musuh kita jadikan kawan. Maka itu wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, kau berilah pertolongan, bantuan dalam menghadapi orang-orang kafir, musuh kita. Mengapa Allah sebut itu wa ansurna 'alal qawmil kafirin? Pastinya musuh kita yang nama-nama orang kafir ni, dia sentiasa merancang bagaimana nak mengalahkan, memperlekeh, memperendahkan umat Islam. Banyak ayat-ayat lain itu antara ni. Doa yang paling penting, empat perkara ni. Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan seandainya kita berlebih-lebihan dan apa yang kita lakukan. Allah tetapkan pendirian dan Allah berikan kemenangan, kejayaan kepada orang-orang kafir. Mengapa disebut begitu? Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada umat Islam selepas kejatuhan kerajaan Islam Turki Osmaniyah, seluruh negara Islam ini dijajah. Bukan saja negara dijajah, ekonomi dijajah, pemikiran dijajah. Kita tak dapat nak bezakan yang baik, yang buruk. Dalam bab makan pun tak selesai masalah. Sebab apa? Dalam bab makan ni, Islam ini menekankan kita mesti mendapatkan apa yang kita nak makan dan minum ni halal. Halal ustaz, daging ni halal ni, ikan ni halal ni, ayam ni halal ni, sayur ni halal. Memang halal. Tapi thayyiban. Itu yang penting. Maksudnya kita, Islam ini dia menjurus kepada halal, tetapi mesti suci, bersih. Itu disebut halal dan thayyiban. Ini tak selesai. Masalah ini sangat besar yang melanda umat Islam. Sebab penjajahan pemikiran. Tak apa, kamu duduk diam ya, kami sediakan semua. Kamu nak apa? Sayur, buah-buahan, makanan. Kamu nak apa? Nak ikan, nak daging, nak biskut, nak kuih, kami sediakan semua. Sehingga kan lebih setengah bekalan kuih raya ni datang daripada China. Dan tempat pembungkusan kuih raya yang datang daripada China di Muar. Tengok. Ini perancangan. Sedap kalau kita, cantik ni bungkusan ni, istimewa ni. Tulis halal ni. Memang halal tapi thayyiban. Sehingga kan ditekankan di situ, mana apa yang kita nak makan dan minum itu halal dan thayyiban tu mesti daripada orang Islam. Ini tak selesai. Masalah ini tanggungjawab dan kewajipan kita, iaitu menyediakan keperluan untuk umat Islam ni. Kalau tak, kita akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak selesai masalah ni. Kita bukan resis, bukan kita berkauman, tak. Ini arahan agama kita. Sepatutnya mereka yang bergantung kepada kita, mana makanan kita yang sediakan untuk kita dan untuk mereka. Sekarang ni kita yang bergantung semua, daripada sekecil-kecil sampai yang sebesar-besar ni. Ni masalah.
wansurna ala qaumil kafirin. Kita sangat ketinggalan, bukan saja dari segi ekonominya, perladangan, pertanian, peternakan, perusahaan dan sebagainya. Ini mohon kepada Allah, wansurna ala qaumil kafirin. Umat Islam akan bangkit, umat Islam akan mendapat keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, umat Islam akan dikembalikan marwah. Bukan mudah. Bukan mudah. Ustaz ni pandai cakapnya, dia buat ke tak buat? Dan kita rancang, kita buat. Antara yang kita sedang nak laksanakan sekarang ini, tuntutan fardu kifayah itu, banyaklah pesantren, pondok-pondok, pengajian-pengajian, tahfiz-tahfiz. Tapi tidak ada lagi tahfiz yang berkonsepkan ekonomi. Maka kita rancang 10 tahun lepas. Yang kita nak bangunkan yang namanya agro tahfiz. Tahfiz dalam kebun buah-buahan. Bukan saja buah-buahan, ada pertanian, ada perladangan. 10 tahun lepas kita rancang. Dan kita pilih tempat itu, yang namanya Kuala Kelawang. Kuala Kelawang dengan Jempol, dulu satu, Jelebu Jempol. Sekarang ni Jempol dan Kuala Kelawang, dia dah berpecah. Parlimen yang berbeza. Maka di Kuala Kelawang ni, dia punya tanah dia luar biasa. Dia punya hasil pertanian dia, buah-buahan dia, berbeza rasa dia. Antaranya nenas, nenas madu tu, dia ditanam di Johor ni. Ada satu lagi nenas madu dia tanam di Selangor sedap. Tapi bila ditanam di Jelebu tu, lagi sedap. Sehingga kan sekarang ni, ada satu, kalau kita masuk di Jelebu tu kan, ada satu pusat penyelidikan nenas negara. Sebab tanah dia berbeza. Begitu juga durian ni. Maka itu kita pilih di Jelebu. Masa tu pula kebetulan Jelebu ni, Kuala Kelawang ni tak ada tahfiz. Sekolah agama pun tutup. Maka kita rancang dengan seorang doktor Profesor Razak Ahmad, pensyarah UIE. Beli tanah 30 hektar. Tapi TNB dah ambil pula 10 hektar kot, dia buat line tali elektrik. Dan maklumat yang kita terima, dia punya elektrik ni, kuasa tenaga ni dia ambil daripada batu pahat yang dibawa sampai ke yang Hasan Ahmad nak bangunkan satu perusahaan besar di Instek nama dia, dinilai Instek nilai. Maka dia memerlukan tenaga yang kuat, yang besar. Maka di bina satu pusat tenaga di Instek. Dan tenaga itu diambil daripada batu pahat Johor, jauh tu. Tapi termasuk tanah tu pak dia ambil lebih kurang 10 hektar. Tak apalah, masih ada lagi 20 hektar. Maka kita rancang. Dengan satu bukit besar masa tu, kita tanam pokok lokok 10 tahun lepas. Ribu kita tanam. Sebab masa tu lokok mahal, RM15 sekilo. Ini kita lihat ekonomi, tapi itulah perubahan. Sebab masa tu dian 30 sen, siapa nak tanam dian? Kita tanam lokok, 1000 pokok sana buah. Tapi sekarang ni lokong tu pula tak ada harga, durian pula ada harga, tanam balik durian. Hampir 1000 pokok Musang King kita tanam. Tapi Cina di Bermua ni, dia beli pula tanah tu masa Mak Hasan tu. 1000 ekar dia beli. Dia kongsi dengan Cina Singapura. Oh, kawan baik lah, sebab hari-hari jumpa dia. Dia masuk dalam, dia buat, dia punya ladang. Dia berkata, saya tak sempat lagi nak tribun dia. Dia orang Mua ni, insyaAllah. Ni lah, dia ada modal kita, tapi ada usaha. Maknanya kita kena bangkit, kita kena bangun. Di Johor ni lagi dahsyat. Tanah-tanah milik Melayu, kebanyakannya semua dah terlepas. Ladang-ladang ni, kebun-kebun durian saya tengok, semua milik orang asing. Ini, benda ni pun belum selesai ni. Masalah dia, kita perlu bangkit, kita kena bangun. Bina semua kembali, marwah umat Islam insyaAllah. Ya? وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah tidak mungkin janji di bulan Ramadan ini, Allah jadikan bulan yang mulia ni, antaranya kita mohon, minta. Maka itu disebut dalam ayat mengenai Ramadan itu, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Jawab, wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, bila ditanya kepada engkau tentang aku, tentang Allah, aku hampir. Maksudnya bulan Ramadan ini,
Allah sendiri yang datang menemui hamba yang beribadat sepanjang bulan Ramadan ini. Maknanya Allah dengar, Allah lihat. Itu maknanya Allah fa inni qarib itu. Maksudnya Allah hampir itu dia pendengaran, penglihatan dia hampir dengan kita. Apa maksud hampir? Maksudnya Allah nak bagi, Allah nak anugerahkan. Apa saja yang kita mohon, yang kita minta, Allah nak dengar. Apa yang hamba aku nak minta ni, maka tugas kita minta, mohon kepada Allah. Sebab uji budak watan da'i zada'an. Aku nak bagi, aku nak bagi, Allah nak bagi, Allah nak anugerahkan kepada kita, maka ni janji Allah. Maka rugilah kita orang Islam, orang yang beriman dalam bulan Ramadan ini. Allah janji tak dapat janji Allah itu. Allah nak janjikan keampunan, tak dapat keampunan itu. Sebab di akhir-akhir Ramadan ini kita alhamdulillah kan, ramai di kalangan kita tidak lagi nampak pintu masjid, tak lagi nampak pintu surau, yang nampak pintu shopping complex ataupun bazar-bazar Ramadan. Masya-Allah. Maka kita tidak termasuklah dalam gulungan itu. Tak apa. Itu keperluan. Kita nak menyediakan apa yang perlu untuk menyambut hari raya. Tak apalah. Tapi itu nombor dua. Yang nombor satu, yang utama dia, kita menghabiskan masa waktu yang ada tu untuk kita beribadat kepada Allah. Termasuklah tadi yang nama dia, mohon ampun. Uji budak hotad da'i zadan. Allah nak anugerahkan, nak terima. Minta lah. Kenapa? Dalam ayat yang seterusnya Allah menyebutkan, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik. Kan tadi itu disebut orang-orang dahulu, para nabi, para sahabat, ini yang mereka mohon tadi. Ya Allah, kita minta Allah, ya Allah, engkau anugerahkanlah kepada kami ini, kepada aku ini, apa yang kau anugerahkan. Maknanya Allah telah anugerahkan para-para sahabat, para-para nabi, para sahabat, para tabi'in dengan rahmat, nikmat, dengan kemakmuran, keselamatan, ketenangan, kejayaan yang dapat kita lihat ni sejarah dalam kebangkitan umat Islam ni. Nah, ini yang nama dia kehebatan umat Islam, kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pernah Allah anugerahkan kepada umat Islam ni. Maka innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, kau tidak pernah mungkir janji. Maknanya Allah tidak mungkir janji. Maksudnya Allah akan bagi, Allah akan anugerahkan. Walaupun yang kita sebut tadi kita dah ketinggalan dalam segenap bidang perniagaan, pertanian, perladangan dan sebagainya. Tapi Allah sebutkan dalam ayat 169 surah Ali Imran juzuk yang keempat muka surat 75. Saya sebut sebab kita cuba rujuk balik ayat itu. Ayat 169 surah Ali Imran juzuk yang keempat muka surat 75. Ayat itu berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyazara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-thayyib." Artinya Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman ni dalam keadaan dia yang ada ni. Itu keadaan bagaimana? Selepas negara Islam kehilangan empayar besar yang nama Utsmaniyah yang terakhir. Umat Islam dijajah dan dijajah doktrin pemikiran. Allah tidak akan biarkan keadaan umat Islam. Walaupun sekarang ni kita lihat ada dah perubahan. Kalau nak dibandingkan tahun 70, tahun 80, tahun 90, sekarang ni sangat berbeza. Perubahan yang sangat membanggakan kita. Kesedaran umat Islam itu dah nampak jelas. Hanya menunggu masa waktu dia untuk kita mendapatkan kemenangan, kejayaan di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan biarkan orang beriman ni dalam keadaan yang ada ni. Tapi ada syarat. Maknanya Allah akan ubah, Allah akan tukar keadaan orang yang beriman ni. Apa syaratnya? Hatta yamizal khabisa minat tayyib. Sehingga dapat membezakan yang buruk dengan yang baik. Mana kita perlu lihat di situ konsep dia. Seandainya umat Islam ni masih dalam keadaan itu ya,
tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran keadaan itu, mana kita masih belum dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Sebab Allah sebutkan hatta yamizal khabisa minat thayyib. Allah beri ubah. Tapi syarat dia sehingga kamu dapat membezakan yang buruk dengan yang baik. Kita tahu ni halal haram, ni boleh tak boleh, kebenaran kebatilan, baik buruk, tapi kita tak dapat nak beza. Siapa kawan, siapa musuh kita. Inilah kelemahan. Ini kelemahan kepada Allah. Supaya Allah perlihatkan siapa sebenarnya musuh kita. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah gagalkan apa saja perancangan-perancangan jahat musuh kita. Musuh terlalu ramai. Semua musuh-musuh ini dia berpayung di satu di pertubuhan yang besar, yang sangat besar, yang nama dia puak-puak Illuminati. Dia berpuak kau puak-puak Yahudi. Puak-puak inilah yang kita sebut dulu bahawa dunia ini berada dalam fasa yang keempat. Kita dah lalu lah fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, sekarang ni fasa keempat. Yang terakhir fasa yang kelima. Dan sekarang ni kebetulan kita berada dalam fasa yang keempat ini. Fasa yang keempat ini di mana negara dunia ni termasuk negara Islam ni dia dipimpin, dikuasai oleh puak-puak Illuminati. Dia berkalangan Yahudi yang menyembah iblis dan syaitan. Itu disebut dalam Al-Quran, wa ja'alna minhumul qiradata wal khanazira wa abadat ta'ud. Puak-puak ni Allah sumpah ni jadi monyet, jadi buruk, jadi babi. Wa ja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Allah sumpah dia jadi monyet, perangai dia macam monyet ni. Sebab apa? Dialah yang mencipta, yang mereka yang melahirkan hiburan-hiburan, muzik-muzik yang gila-gila. Macam monyet ya. Monyet kalau kita tengok buruk kan, bila kita datang kan dia melompat-lompat, berpusing-pusing kan. Ini panggil dia. Itu yang timbul rock, yang timbul shepol, yang tak apa-apa dan sebagainya. Maka yang disebut sebagai babi tu, dia tak kira lah halal haram. Main balun, janji sedap ya. Janji sedap ya. Tak kira. Sedangkan kalau kita tengok, kalau kita siasat, contoh dia Pak Parish ya, Pak Parish. Kan beberapa kali dia sebutkan Bapak Arish. Pagi-pagi masih kita tengok lagi orang pakai tudung, yang pakai kopiah makan di Bapak Arish. Sedangkan siapa yang menyediakan makanan tu? Orang dari Thailand, orang dari Burma, orang dari Vietnam. Mereka bukan Islam. Kita nak jaga kualiti, makan di restoran mewah dengan harga yang mahal. Teh RM6 secawan. Yang mi kari RM16. Nasi lemak RM20. Ha. Kita janji sedap ya, tak selesa kan? Tak kita lihat halal dan haram ya. Itu beberapa parish. Belum lagi Starbucks ya. Belum lagi white coffee ya. Belum lagi yang nama ya, script recipe ya. Belum macam-macam lagi. Ini pun tak selesai masalah yang kita hadapi depan mata kita ni. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, sedarlah, lihatlah apa kelemahan kita. Masya Allah, Allah dah beri peringatan, Allah dah bagi peringatan. Tapi dalam bulan yang mulia ni, apakah kita mengambil peringatan itu sebagai pengajaran dalam kita menghabiskan sisa-sisa Ramadan kita yang masih ada ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Sebab masa kita tak nak ambil masa panjang. Habis-habis pun pukul 7 kan. Setengah jam lagi. Ya. 6:35. Oh. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Apa yang perlu kita laksanakan? Pastinya yang kita sebut awal-awal tadi, banyakkan doa. Itu pun tak boleh. Nak pergi kepada benda yang lebih besar ni. Yang kita sebut tadi, kita sedang menghadapi ni keadaan yang sangat dahsyat ni. Dunia yang kita ada sekarang ni, dunia di fasa yang keempat ni, di mana dunia ni dipimpin oleh puak-puak Illuminati. Puak-puak Illuminati ni dia akan berkuasa terus sehingga bila? Sehingga datangnya nama dia Dajjal. Sehingga datangnya nama dia Dajjal. Sebab apa? Dia menyembah wa'abadat ta'ud.
وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Mereka itu penyembah-penyembah iblis dan syaitan. Maka bapa kepada iblis dan syaitan ni siapa? Pasti ni Dajjal. Dajjal, dan mereka sedang menanti dan menunggu kedatangan yang namanya Tuhan mereka Dajjal. Maka itu Nabi bila sebut Dajjal, dia gerun, dia takut. Sehinggakan dia baca doa, Allahumma inna na'uzubika min azabil qabri wa min azabil nar, wa na'uzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'uzubika min fitnatil masihid dajjal. Baca doa tu. Antara yang terbaik kita baca tu di rokok yang terakhir, lepas kita baca tasbih tu, ataupun lepas habis kita baca tahiyat, dengan penuh perasaan groan dan takut ni, bimbang ni kita kepada yang namanya Dajjal laknatullah. Tapi mereka tunggu. Di mana akhirnya dengan Dajjal ni, dia mengaku, panjang cerita tu, mengaku jadi Tuhan. Mereka menyembah Dajjal ni. Dajjal ni pula Allah bagi dia kuasa yang, itu yang dia buat filem-filem kartun yang super-super, sebenarnya Dajjal tu, yang Superman Dajjal tu. Dajjal ni dia berkehebatan, dia tunjuk ya, turun hujan, ditunjuk ya, tumbuh pokok-pokok, ditunjuk ya, masak gugur, ditunjuk ya, mati, ditunjuk hidup. Allah bagi dia. Maka itu nak mempunyai, dia buat syukur, dia buat neraka, dia buat makanan, dia buat pakaian semua. Apakah kita mampu untuk berdepan dengan Dajjal? Dengan anak cucu Dajjal pun kita tak mampu, apalagi dengan Dajjal. Itu yang perlu kita rasa. Nabi sangat bimbang bila sebut Dajjal itu. Maka kita ada rasa bila sebut Dajjal, tak ada perasaan gerun dan takut. Kalau tak ada, maksudnya jauh lagi. Maka itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang lagi yang perlu kita lakukan dalam sakit baki Ramadan kita yang masih ada ini, ialah perbanyakkan yang nama dia iktikaf. Banyakkan iktikaf dalam masjid dengan berzikir, dan yang paling penting ialah baca Quran. Apalagi malam ni, besok cuti ke? Ahad. Tapi banyak yang pasal keluar ni kan, pasal-pasal pencen lah. Tak apa. Yang dah khatam lah sekali sebelum Ramadan, ada dua kali. InsyaAllah tahun ni, dengan mukjizat Al-Quran yang hebat ini, Allah anugerahkan kepada kita ni, kita tanam hasrat dan cita-cita dalam hati kita, supaya malam ni ataupun satu malam bulan Ramadan ini kita dapat khatam sekali. Boleh? Pensan Ustaz? Tak boleh lah pensan. Yang mati pun ada baca Quran, pensan ada apa kan? Lepas maghrib baca insyaAllah pukul 10 habis. Hari ini dalam sejarah kita dapat khatam satu hari dalam bulan Ramadan. Seronok. Tapi yang cerita kat orang pula, eh kau tahu tak apa dah, semalam kan aku khatam Al-Quran satu Al-Quran satu hari ya. Habis, tak dapat apa. Jangan cerita, itu amanah. Rahsia Allah baru kita simpan lah. Takut-takut pukul 2 pagi tu dah mengantuk kan, buka-buka sinci. Ah, tinggal sikit lagi. Kita tak perasan kan. Wallahualam. Tapi yang penting, insyaAllah ada sejarah dalam hidup kita, kita dapat khatam Al-Quran satu hari di bulan Ramadan. InsyaAllah. Laju bacaan tu, tak biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib. Baca macam tu insyaAllah 10 pagi sampai pagi ni. Tapi syarat dia jangan tidur. Kalau tidur setahun pun tak habis. Mana tak ada tidurlah. Kalau pensan, biasa. Baca Quran pensan. Yang kita sebut sahabat dulu pensan juga baca Quran. Mengapa dia pensan? Sorak dah sorak ni sampai pagi baca Quran. Sahabat sebelah kesian dah hantar ulu air. Dia nampak air tu pensan dia. Sebab apa? Ayat dia baca tu, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma. Tatkala ahli neraka meninjau oleh syurga, syurga neraka jiran ni, wahai sahabat ahli syurga, tolonglah kami, kami haus dahaga, lapar, azab sengsara panas sangat ni, kami haus, bagilah air. Sianlah kami, Allah tak izin. Satu titik ya,
Allah tak izin. Yang ada dalam mulut tu lah tolong ludahkan, Allah tak izin. Di akhirat kita minta air, tak ada siapa yang boleh bagi air. Di dunia orang tadi tak minta, kata dia pingsan. Yang mati pun tak berlaku tu di Johor. Di Johor baru berlaku 2 tahun lepas kan. Ingat tak nak ustaz tu nama semua? Ya? Macam mana orang Johor tak tahu? Tak ingat nama dia? Ustaz Mazid nama dia. Mati dia. Setelah baca Quran, mengajar Quran di Masjid Sultan Abu Bakar. Ini pun tahu, baru peristiwa baru ni. Belum tanya lagi peristiwa mengenai panglima perang yang paling hebat di Muar ni. Yang nama dia siapa? Kiai Haji Saleh. Kiai Haji Saleh ni abang dia kat Batu Kikir. Dia duduk Batu Kikir. Dia kahwin dengan orang Batu Kikir. Orang kampung saya lah. Abang dia, Tuan Haji Kasim. Sejarah panjang tu peristiwa peperangan komunis dengan orang Melayu di Batu Kikir. Google dia. Adik Kiai Haji Saleh di Batu Kikir. Sekarang ni semua dah maklumat tu. Tapi kita tak cerita lah, kita nak habiskan cerita ni tadi kan. Nah, kita ni dia nama dia Ustaz Mazin. Tengah mengajar Quran ni, tengah baca Quran mati. Ramai kuliah duha, perempuan, lelaki-lelaki. Mari kita baca sama-sama, semangat, kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Eh ustaz, kita ngantuk sangat ke? Sampai dah tidur lah. Mati kira ustaz kita. Mati sedang baca Quran. Wah, masya Allah, mati syahid tu. Ngajar kan, saya pun dah pasang niat dah. Allahumma akhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kau matikan aku dengan sebaik-baik kematian. Kalau boleh tengah mengaji, tengah mengajar, tengah baca Quran ni mati. Tapi tak pagi ni lah, lain kali lah. Pagi ni kan banyak pula kita nak menguruskan jenazah. Salam ni kan, masya Allah. Mati baca Quran, masya Allah. Ya, yeah. Insya Allah ada sejarah dalam hidup kita. Dalam bulan Ramadan ni kita baca Quran, habis satu Quran satu hari, insya Allah. Allah berkati Ramadan kita. Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dan yang lain yang perlu kita perbanyakkan di akhir-akhir Ramadan ini pastinya yang nama dia sedekah. Sampai mati juga orang bagi sedekah ni, bagi sumbangan bulan Ramadan ni. Apa yang berlaku di Thailand baru ni, dia letih berbalik tahun umrah. Lepas tu dah ada buat janji pula nak beri sumbangan kepada pesantren pondok tahfiz di petani. Pergi suami isteri bawa duit banyak, barang banyak ni, tapi mati dia eksiden dengan lori. Masya Allah. Begitu seronok suka dalam bulan Ramadan ni, iaitu bersedekah. Ada yang memperuntukkan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan pun ada. Bukan saja dalam kampung, dalam negeri dia, dalam daerah dia, dalam negara dia, sampai luar negara, ke Afrika, sampai ke negara Arab, Syria, sampai di Rohingya, sampai di mana-mana. Masya Allah. Kita tak mampu dengan wang ringgit, apa semua tak ada. Maka dengan berikan sumbangan dengan tenaga, memberi bantuan apa yang perlu, dengan ilmu yang ada, memberikan pandangan dan nasihat, itu pun sedekah. Yang paling penting, tak boleh dengan orang lain, dengan keluarga. Allah sebut waqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Mana kita kena mulakan, apalagi dalam bulan Ramadan ni, melakukan, melaksanakan apa saja kebaikan. Kita kena mula. Maka ini yang jadi masalah dalam Islam ni. Sebab keangkuhan kita, kesombongan kita. Sebab kita nak orang lain mula. Tak. Maknanya kita kena mula. Apa dalam keluarga ni, nak buat baik ni, kita kena mula. Kalau tengok isteri kita terletih, tak apa yang, yang duduk hari ni ya, abang pun cuti, abang masak. Yang pergi tengok apa buat kerja lain. Kita nak pergi kerja, sepatutnya kita yang abang nak pergi kerja lah, doa yang cium. Ini kita pula, eh kau ni tak faham-faham, kau banyak kerja ni pula, cium lah abang ni. Dia kita pula suruh dia marah pula. Kerana kita kena mula. Mana nak buat baik tu, kita waqaddimu li anfusikum, kamu kena mula.
Mana dalam nak buat baik ni, kita kena mula. Apa saja kebaikan yang kita nak buat dan kita nak laksanakan, kita kena mula. Mula daripada kita. Bukan kita mengharapkan kebaikan itu bermula daripada orang lain. Mesti daripada kita. Ingatlah, kita pun tak nak banyak-banyak bagi-bagi ni kan. Kemudian kita nak tadarus Al-Quran pula, insyaAllah. Neraka itu, tuan-tuan dan puan-puan, dipenuhi dengan apa yang kita suka di dunia ni. Apa yang kita suka di dunia itu ada dalam neraka. Syurga itu dipenuhi dengan apa yang kita benci di dunia ni. Itu kena ingat. Mana jangan angkuh, jangan sombong, jangan bangga diri dalam kehidupan kita ini. Sebab sombong, angkuh, kadang-kadang kita cepat merajuk, merajuk. Dah tua-tua lagi sensitif sebab merajuk. Tak tahulah aku ni dah tua-tua ni sensitif betul lah. Dah tua-tua, makin tua makin sensitif. Makin bangan. Saya dulu masa muda-muda, tapi dah tua-tua ni tak ada lah. Alhamdulillah lah. Maka itu, dah tua-tua ni pun dapat anak lagi. Sebab dah tak ada marah. Allah pun tahu, agak kalau beri anak masa muda-muda kan, hari-hari kena penampak. Tapi dah tua-tua ni dapat anak pula. Anak tu pula nampak kita. Bukan kita nampak dia. Itu kan. Jadi Allah tahu. Allah tahu perancangan dia macam mana. Maka itu, buang sifat-sifat angkuh, sombong, ego. Semua itu tak masuk syurga sebab itu yang kita tak suka tu, nak tinggalkan tu. Itu sebenarnya yang membawa kita masuk syurga. Mana kan sombong ke, angkuh ke, riak boleh masuk syurga? Tak boleh. Merajuk boleh masuk syurga? Tak boleh. Mana ni? Allah menyebutkan, penutuplah ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah akan panggil jiwa yang tenang ni, jiwa yang bahagia, jiwa yang sejahtera. Itu yang Allah akan panggil. Kalau jiwa tu kelang kabur, jiwa tu cepat merajuk, kecil hati ke, Allah panggil. Pasti Allah tak panggil. Jadilah orang yang bahagia. Jadilah orang yang memulakan melakukan kebaikan. Jadilah orang yang sejahtera, aman dan damai. Apalagi Ramadan yang mulia ni. Dan kita akan menyambut pula Syawal yang mulia. Allah anugerahkan kepada kita yang nama Ramadan ni, Syawal ni, untuk orang Islam, untuk orang yang beriman. Makna dia, kita sambut sama-sama. Sama-sama berjemaah. Sama-sama kita melakukan kebaikan. Sama-sama kita mempereratkan hubungan silaturahim, persahabatan dan ukhuwah antara kita. Jangan ada pahaman politik yang berbeza kita bawa dalam Ramadan dan juga Syawal kita. Saya kan dulu ada, jom kita pergi mahfad Sarawak kita. Kat mana? Kat Batu Pahat. Dia tu UMNO kau pas. Siap tanya UMNO kau pas. InsyaAllah. Tahun ni yang akan datang ni insyaAllah tak ada lah berlaku begitu. Mudah-mudahan dengan kita buang semua sifat-sifat tu dan lahir sifat-sifat yang baik, maka inilah perubahan yang berlaku. Allah Maha mengetahui. Maka berkat Ramadan ini, Syawal ini, kita memperkokoh, memperkuatkan hubungan persahabatan, ukhuwah antara kita. Allah akan rahmati kita. Allah akan anugerahkan kepada kemenangan, kejayaan. Allah akan kembalikan maruah umat Islam, insyaAllah. Sekadar itu, ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup sekadar itu. Saya mohon maaf, lemahan, kurangan, kesilapan. Ada yang kita sebut tadi, kita sedang membangunkan yang namanya Agro Tahfiz. Maka ada tabung kat luar dan masih kita sediakan sijil wakaf. Tapi ada yang komplain itu, ustaz ni mahal ni, ustaz cetak ni, buat fotoset dah. Itu betul-betul fotoset dah. Yang komplain ni kita nak buat, yang kita jual satu kaki sijil wakaf dia sekali. Mahal ustaz boleh RM50 setengah. Mahal lagi boleh 25 suku lah. Mahal lah, menyumbang sikit RM1 adalah tabung kita insyaAllah. Tapi banyak tempat, antaranya malam tadi kan, ustaz saya tak nak sekaki, saya nak dua kaki, baru sedap jalan dua kaki. Oh, tu pulang lah. Tak ada duit, boleh masuk dalam akaun Bank Islam, ada nombor dia. Terima kasih. Allah berkati semua kita. Tutup dengan zikir yang kuat-kuat. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram,
amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna jannata amal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.